Banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo di Tuban, Jawa Timur, kini mulai surut, namun banjir hingga kini masih menggenangi sekolahan dan jalan poros desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Meski air mulai surut, sekolah dan pemukiman yang berdekatan dengan Sungai Bengawan Solo masih tergenang sehingga masyarakat sekitar belum dapat beraktivitas seperti biasanya. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menunjukkan penurunan, namun air banjir masih menggenangi sebagian sekolah dan jalan poros desa di Kecamatan Rengel, Tuban. Di Desa Ngadirejo dan Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sekolah dan jalan poros desa sebagian masih tergenang air banjir karena dataran yang rendah dan dekat dengan bibir Sungai Bengawan Solo. Meski seperti itu, warga tidak mau mengungsi sejak banjir datang hingga air mulai surut. Saat ini, sebagian warga ada yang mulai membersihkan rumahnya kembali pasca genangan air, namun yang masih tergenang menunggu air surut. Bu, ini kondisi banjirnya gimana, Bu, saat ini, Bu? Berangsur surut, tapi apa itu? Sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung habis. Ini terendam sampai berapa hari, Bu, kemarin? Sudah 2-3 hari sekarang ini. Ini masih banyak yang terendam, Bu, di Desa Kanorejo? Ya, masih banyak yang terendam. Jalan belum bisa dipakai. Selain itu, dari 4 kecamatan di Kabupaten Tuban yang terendam banjir, kini hanya tinggal beberapa sekolah dan area persawahan yang masih terendam. Sebagian jalan poros desa juga masih tergenang hingga 40 cm, sehingga aktivitas warga belum dapat maksimal. Saat ini kondisi di seluruh wilayah kecamatan yang kemarin saya sampaikan terdampak, mulai dari Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Tumpang, dan Widang, alhamdulillah dari seluruh wilayah memberikan informasi bahwa tren sudah surut. Semua desa yang kemarin tergenang, alhamdulillah sudah surut. Untuk itu, tim BPBD Tuban akan tetap disiagakan di posko banjir Kecamatan Rengel untuk memastikan hingga kondisi banjir surut total dan fasilitas umum yang tergenang dapat dibersihkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Rico Octavian, MyNetra, Netra Channel melaporkan. Kirang sedih. Oh, parah dibuka kok.